dari kecil, makanya bisa melihat ini karena dia banyak sendiri di dalam Iya. buku. Jadi kita bisa melihat gitu. Jadi kita karena kita bisa melihat itu karena hasil dari makhluk jin yang ada di apa yang ada di dalam buku saking banyaknya. Nanti Saking mau banyak bisa ngeliatnya dari situ. dari situ nanti kalau kita udah bersih belum tentu belum tentu bisa melihat. Bisa ngeliat sih. Ya. Itu. Coba yang nggak sana apa? Belum nikah. Masih ya. Ini ada yang rada-rada bandel nih, ada yang keras nih, ini dia nggak pakai kebaikan ini, ada yang nggak pakai doa, ada yang satu ini, dia langsung aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini baru kita pakai pelaksana baik. Allah. Bangkit kamu. Kamu kenalin dulu kenapa dia kamu dari kecil dianggap udah berapa lama udah lama saya nggak mengganggu pengen melepaskan ikatan kamu aja mau nggak saya lepaskan saya bimbing kamu saya bimbing mau nggak ya saya bimbing ya kasihan lah kamu tarik-tarik makhluk ke dalam tubuh kejadian ini dia bukan Islam tapi dia ngaku Islam itu cirinya nih dia takut kalau jam itu disadar dia takut dia kena asadu Allah ilaha illallah Tauban. Ini kalau disadar tuh dia ngaku Islam. Ini kayak gini-gini jenis-jenis gitu. Ini dia asal. Kamu kan bukan Islam ya? Ya. Oh, tapi bukan Islam kan? Ya. Itu banyak bukan Islam. Ngaku-ngaku. Kamu jadi sadar aja. Coba kamu sadar terus, Pak, saya. Coba. Surat apa kamu hafal?
Ya kamu sadar aja lah, kamu kan lemahnya di sadar. Asal wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu Allah ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu Allah ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu Allah ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu Allah jadi kalau selama itu begitu di rupiah nih kalau ngelawan kalau jangan lemah kekerasan, kalau kebaikan, kalau jin Yusuf itu dia harus kebaikan ya, dia harus kebaikan. Coba kamu doain saya, coba doain, coba kamu kan pasti doa, coba doain saya. Nah doain apa, entah saya doain lagi kamu. Coba ada. Jadi kamu tuh dari kecil masuk ke dalam tubuh anak ini, jadi bisa melihat hasil kamu. Ya. Wah itu. Jadi bukan kamu, bukan dari leluhur, dia bukan dari leluhur. Bukan. Ini kalau gini bukan dari leluhur. Biasanya dari buiritan-buiritan yang ini, buiritan-buiritan masuk tanpa kebaya-jaya atau gimana, itu biasa seperti itu. Jadi kita pengamal, pengamal lah kebaya-jaya, kita buat terus, nah itu dia masuk. Nah itu dia bisa kita menipu-nipu gitu. Seperti ini, jadi kita ini, makanya hati-hati. Kenapa kita tanpa guru pembimbing, enggak bahaya. Ya bahaya tanpa ini, dia menyerupain. Jadi kita bisa melihat, nah itu Islam pendama, bukan Islam, bukan Islam. Ya saya Islam lah kamu. Mau saya Islam? Mau tidak? Saya bimbing kamu. Mau enggak? Mau tidak saya bimbing kamu biar Islam? Biar Islam sesungguhnya. Mau kan? Iya lah, ya saya bimbing kamu. Coba baca Al-Fatihah dulu. Kamu ikhlas saya bimbing memeluk agama Islam? Ikhlas ya, nilai taala ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu mendapat hidayah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti apa yang saya ucap. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan masuk ke dalam tubuh. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Tidak akan masuk lagi. Putih sumpah saya bersumpah
Nah, saya sumpah, saya percaya dengan sumpah. Maksudnya, saya bersumpah tidak akan masuk lagi. Tidak akan. Saya bersumpah. Ikutin sumpahnya, enggak susah kok. Saya bersumpah tidak akan masuk lagi. Ayo, tidak akan ikutin. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan masuk lagi. Kenapa? Kamu cuma sumpah doang. Ayo, ikutin. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan masuk lagi. Tidak akan masuk lagi ke dalam tubuh wanita ini. Kalau saya melanggar sumpah, saya akan hancur dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah dan kekuasaan. Semua sumpah kamu terkabulkan. Thank you.